Gue salah satu yang setuju banget kalau Hailey Bailey jadi Ariel itu cocok banget. Kok gitu, sebelum protes warna rambut dan warna kulit yang gak cocok sama originalnya, udah coba nonton filmnya belum? Kalau udah nonton filmnya, kalian pasti ngerasakan kalau emosi kompleks dari tokoh Ariel ini dibawakan dengan epic sama si Hailey. Aku sih respect banget dengan persiapan panjang si Hailey untuk memerankan peran si Ariel ini. Emosi yang ditampilkan Hailey di film ini terlihat terpoles jelas berkat persiapan dia yang gak main-main. Aku suka banget sama adegan epic yang ini. Adegan epic di mana si Ariel splash rambut. Meskipun kata Hailey di interview, rambutnya tuh aslinya berat banget sampai dia harus minta bantuan kru untuk lempaknya. Aku pribadi itu suka banget dengan adegan. Ya meskipun di disclaimer lagi ya, beberapa orang sih merasa kurang suka karena nakutin, katanya serem kayak film horor. Tapi menurut aku justru di adegan ini kita bisa merasa kemarahan dan pilihan Ariel untuk bisa hidup di darat. Ya tentunya adegan seperti ini harus ditampilkan ya dengan mungkin muka yang agak serius dan agak apa ya, keren gitu bahasa Jawanya. Jadi menurut kalian gimana? Udah cocok belum sih si Hailey jadi Ariel? Coba tulis komentar kalian di bawah ini ya. Oh ya, untuk tips seputar acting dan nyanyi, jangan lupa follow HelloArts.id.